Pengungsi Rohingya secara terang-terangan mengaku ingin tinggal di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh salah seorang pengungsi Rohingya yang mendarat di wilayah pesisir Pantai Lemole, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023. Insya Allah kami akan tinggal di sini, kata Deli Warsa, salah seorang pengungsi dikutip pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 kemarin. Diketahui, akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp di Bangladesh. Ada beberapa wilayah yang menjadi tempat pendaratan pengungsi Rohingya di Aceh, seperti Biren, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Sabang. Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Aceh, Faisal Ali, mengatakan pemerintah pusat jangan abai terhadap apa yang menimpa masyarakat Aceh. Hal itu terkait provinsi paling ujung barat Indonesia ini yang tak henti-hentinya kebanjiran pengungsi Rohingya. Sebab menurutnya selama ini pemerintah pusat telah abai soal human trafficking atau perdagangan manusia pengungsi Rohingya sehingga berimbas ke masyarakat Aceh. Penting kita dorong ini pemerintah pusat jangan abai atau tidak peduli terhadap apa yang menimpa masyarakat Aceh dalam rangka memberikan bantuan kepada Rohingya, kata Faisal Ali pada hari Rabu tanggal 2 November 2023 lalu. Faisal Ali mengatakan, dulu pihaknya pernah membicarakan persoalan ini ke pemerintah Aceh, masa Gubernur Nopa Iransyah agar dicarikan solusi. Kemudian, pemerintah Aceh telah mengirim surat ke pemerintah pusat karena persoalan ini berurusan dengan warga negara asing, bukan tanggung jawab Pemda. Sekedar diketahui, jumlah pengungsi Rohingya diperkirakan akan terus bertambah. Menurut Komisaris Tinggi UNHCR mengungkapkan bahwa lebih banyak dari mereka akan mendarat pada bulan Desember ini. Menurut juru bicara UNHCR, Babar Balok mengatakan hal tersebut didorong dengan musim berlayar tahunan yang terjadi pada bulan Desember, sehingga perairan di Laut Andaman relatif tenang. Kondisi itu pun memungkinkan para pengungsi berlayar dari Bangladesh ke negara-negara tertentu seperti Indonesia. Kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada bulan Desember ini. Tapi jika kita melihat Desember tahun lalu, 3 bulan terakhir adalah tersibuk, kata Balok. UNHCR mengatakan bahwa kapal Rohingya yang baru terdampar di kota Sabang Aceh pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2023 dini hari membawa sekitar 150 orang Rohingya. Hal ini menjadikan jumlah total warga Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu kayu menjadi 3.722 orang sepanjang tahun ini, dikutip hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 kemarin. Dalam pernyataannya, UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai 2 kapal lagi yang masih dalam pelayaran dengan total penumpang sekitar 400 orang. Wow, amazing. Berikut ini video pernyataan warga Malaysia yang menghimbau masyarakat Indonesia untuk tidak menerima pengungsi Rohingya. Karena, lihat aja deh videonya. Rame orang Malaysia yang komen di video TikTok saya. Mereka bilang apa? Indonesia, tolong jangan sampai kalian menjadi seperti kami, seperti Malaysia. Ya, kalau kalian nggak percaya, scroll aja tuh yang komen-komen yang ada di TikTok tuh, yang di TikTok saya. Bahkan ada satu orang yang ngomong begini, orang Rohingya di Malaysia itu sudah ibarat nasi telah menjadi bubur. Udah tidak bisa lagi ditangani karena jumlahnya sudah ratusan ribu. Hari ini di Aceh sudah sampai 1.000-an. Dan sudah dibawa ke kamp pengungsian. Nggak tahu mau dibuat apa setelah itu ya. Nggak usah sok mengambil kebijakan untuk apa ya, untuk mengurusi mereka itu. Mereka adalah etnis yang kalau kalian ambil mereka, kalian akan menyesal. Yang sangat tidak worth it untuk kalian pertaruhkan dengan negeri kalian sendiri. Itu kutub selatan kosong, pergi ke sana. Atau kalau mereka nggak mau pulang, itu ada komen paling bagus di video saya. Katanya apa? Kasih obat tidur. Naikkan ke boat, pulangkan sana. Kenapa? Dengar ya, mereka itu yang cuma punya alas terpal ya, sama tenda saja, bekeras nggak mau pindah. Bagaimana lagi kalau sudah beranak pinak di sini? Tolonglah ya, nggak usah aneh-aneh. Nggak usah cari penyakit. Sebelum kita cegah ya. Dan tolong, ini bukan hal sepele. Saya akan spill beberapa tingkah mereka yang kalian kalau lihat langsung, pengen kalian campak ke laut. Ya, yang pertama ya. Mereka itu sangat tidak tahu berterima kasih. Semakin sering kita kasih, semakin dia tidak menghargai. Makanan, dah lihat sendiri. Pakaian, oh cukup banyak dikasih, dibuang. Mereka nggak mau. Mereka maunya gaya mereka sendiri. Ya bedalah dengan gaya orang Indonesia. Masa kita kasih jilbab kayak gini, dia nggak mau terus dia buang? Karena gaya mereka kan ya pakai selendang. Kita kan nggak pakai selendang, gimana sih? Nggak ada penghargaan.
Terus apa lagi? Mereka itu sangat kuat ya, tenaganya kuat, perempuan aja kuat, berantem mau mereka. Mereka tukang berantem, sesama mereka aja mereka mau tumbuk-tumbukan. Saya kan sudah pernah cerita bagaimana dua orang cewek itu di dalam kamp pengungsian, mereka rebutan colokan HP, dan mereka tuh punya HP, woy. Pengungsi apa yang punya HP? Pikirlah sendiri. Mereka tuh punya HP ya, dan mereka rebutan colokan, dan mereka berantem gara-gara colokan HP. Kemudian mereka berantem berdua dengan apa? Jambak-jambakan. Nah, satu orang cewek itu terjambak rambut dia, woy. Tercabut rambut dia segenggam. Itu berdua dia berantem. Gimana lagi dengan orang kita? Kalian pikir dia takut sama orang kita? Nggak takut dia. Karena dia itu ada yang melindungi. Tahulah siapa yang melindungi dia itu ya. Seluruh dunia ini memegang kartu itu. Maka, sangat dipertanyakan tentang laut kita di Aceh ini. Udah macam jalan tol, mulus sekali sampainya, bergelombang-gelombang. Gelombang pertama, gelombang kedua meribek, kadruh. Udah ribuan orang sampai ke sini, itu laut gimana lu? Kosong melompong bagaimana? Kalau memang nggak senang dibilang kayak gitu, kok bisa orang masuk kayak gitu pula? Nggak ada yang jaga apa laut tuh? Itu negara kalau lautnya nggak ada yang jaga kan mengerikan namanya. Siapa-siapa bisa datang? Ini udah terbukti ya. Dan nggak ada orang yang namanya terdampar bolak-balik asli dia aja yang terdampar. Terdampar apa? Terdamparnya asli satu tujuan aja di Aceh aja. Udah sampai di Aceh menyebar ke mana-mana. Tuh di Riau udah banyak orang tuh di situ. Watak mereka tuh ya sangat keras dan tidak tahu berterima kasih nih. Saya kasih tahu ya. Kalau sudah mereka duduk dalam camp tuh, apapun yang kita perintahkan nggak mau bangun dia. Hei, kok dia lagi golek-golek ya tidur-tiduran? Kita panggil, nggak mau dia pura-pura budak, dia tutup kuping, pakai selimut dia tidur, woi. Kayak gitulah nanti kalau dia ada duduk di Indonesia, terutama di Aceh ini kan, kalau kita usir udah nggak bisa lagi. Yang di dalam camp tuh aja, dalam yang di Sabang duduk di dalam tenda aja, dia nggak mau pindah sampai ditarik sama ibu-ibu tuh. Gini, kalau kalian mau cepat mereka tuh lenyap, kan pakai mobil beko kalian sawok, hai. Lihat pi aja, ke sana, udah aku bilang, ke Kutub Selatan sana kosong. Hah? Gak usah sibuk pergi ke negara orang yang udah semak dan rame. Indonesia nih negara nomor 4 terpadat penduduknya di dunia. Yang miskin berserak. Tambah lagi engkau. Kalau akhlak kau tadi baik entah juga. Udah gak baik. Udahlah gak usah punya tingkah. Gak usah sok-sok bawa-bawa nama-nama agama. Ika memanotan, memayangtan. Gak usah lah, aku udah paling tahu watak kalian dalam camp tuh. Jadi gimana ya? Jangan cari penyakit, please. Usir cepat.